Ma'asyurul muslimin dan muslimat Allah maha mulia Allah maha adil Agama Allah turunkan Bisa difahami oleh orang cerdas Sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'ana wa Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul Langsung kami taati Bukan kami dengar ya Allah Kami dengar ucapan Rasul Kami analisa dulu pakai logika kami Kami analisa dulu pakai kecerdasan kami Baru kami Atokna Bukan begitu Campakkan kecerdasan anda Apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Dan Rasul Tak mungkin kecerdasan anda Melebihi kebenaran yang diajarkan Allah Melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah Gak mungkin Campakannya bukan jauh-jauh di belakang, di belakang Al-Qur'an. Campakkan, jangan di depannya.